لا يزال الخير حيا لا يزال. Sungguh tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari satu persoalan keburukan yang pernah dikerjakan, tobatnya disegerakan. Sifat tobat itu tidak ditunda. Jadi menunda-nunda tobat itu berbahaya. Kalimat tobat sendiri kemudian diperdalam oleh para ulama memiliki turunan-turunan. Tobat itu mengandung arti pengakuan. Artinya mengakui kesalahan yang pernah Anda kerjakan. Jadi saat bertobat, setelah Anda segerakan, akui dulu salah apa. Sesali kesalahan itu. Karena dengan penyesalan itu, kita menghadirkan satu perasaan bahwa ini keliru. Berjanji untuk tidak mengulangi dan mengganti dengan amal saleh. Kalau ada orang masih mengulang kesalahan serupa atau berbuat salah pada yang lainnya, itu artinya pertanda tobatnya belum diterima. أخبر الأيام أنا في وصال قم بنا وانظر لآخر